Ini adalah kotak yang salah dibuat. Terlampau besar, tetapi penghuninya kecil. Dan hari ini adalah sudah genap kedua minggu kotak ini sudah disediakan. Dan hari ini saya akan pindahkan kembali kelut ini ke dalam kotak yang lebih kecil. Dan di atasnya ada topping. Kotak ini sudah dua minggu, tetapi belum ada activity yang berlaku di atas. Yang ada cuma semut yang tinggal. Kotak yang tidak sempurna pembikinannya. Nah, kelulut itu ada di dalam. Dan saya akan buka kotak ini dan akan dipindahkan ke kotak yang lebih kecil. Oke. Kalau kita lihat, ada tanda-tanda aktiviti kelut di atas ini. Dan ini adalah propolis. Kita ambil balik. Oke, mari kita lihat di dalam. Tampaknya banyak di dalam dengan telurnya. Kita akan pindahkan semuanya. Kita akan pindahkan berhati-hati. Nah, ini telurnya, telur. Oke, proses pemindahan hampir selesai. Nah, sekarang telur makanan sudah ada di dalam. Dan kita akan letak toppingnya sebegini.
Sekarang kita tutup dengan plastik. Semua telur sudah masuk ke dalam. Dan tinggal lagi tutup tepingnya. Sekarang kita tutup toppingnya. Dan diharap koloni kelulut ini berkembang. Bertambah banyak. Oke, sekian untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih karena sudi menonton. Ini adalah kotak pertama saya, kotak hive yang pertama saya. Saya baru berkecimpung dalam industri kelulut ini. Dan masih banyak ilmu yang harus didalami lagi. Oke. Terima kasih.